Hai guys, jadi hari ini tuh hari Selasa dan hari ini gue bakal keluar kota. Yeay. Jadi bakalan liburan sebentar lah ya dari seluruh kepenatan ini sebelum nanti gue bakalan hektik untuk ngurusin visa dan lain-lain. Ikutin terus, kira-kira gue bakal liburan kemana ya? Ya guys, jadi setelah seharian tadi sempat nongkrong dulu sebentar ya kan, karena bis untuk keluar kotanya itu adanya tengah malam nanti, dan akhirnya sekarang gue udah sampai terminal, masih jam 10-an, jadi masih ada waktu 2 jam lagi buat nunggu. Nih gue kasih tau ya terminal di sini kayak gimana terminal bisnya, jauh beda banget guys dibandingkan di Indonesia nih. Ini bangku-bangkunya sekarang karena lagi social distancing ada tulisannya Salernes izin bukan buku gua untuk main, artinya buat kesehatan kalian jangan di bangku yang ini ada warna oranye-oranye. Nih peron-peron busnya tuh ada busnya tuh ada peron 20 lah ya. Yang kurang cuma satu, nggak ada wifi. Nah, ini di tempat-tempat penjualan tiket-tiket bisa. Gitu deh. Kota apa ini? Ada delmannya guys. Kayak di Indonesia. Ya guys, jadi gila nih anginnya parah banget. Setelah kurang lebih 5 jaman di mobil ya kan, akhirnya sampai nih di kota yang masih dirahasiakan tempatnya. Dan masih pagi anyway, masih sekitar jam 7-an. Sekarang cari sarapan dulu yuk. Lapar. Guys, jadi seharian tadi tuh agak sedikit lama ya ngurusin kerjaan itu. Dan sekarang sudah ada di pantai. Akhirnya setelah 4 bulan ketemu lagi sama yang namanya pantai. Bukan di Istanbul, tapi di kota lain. Ayo coba tebak apa ya kotanya. Nih ya, aku pasti lihat.
parah sih. Mungkin karena deket sama laut ya, jadi kayak di sini banyak banget macam ikannya gitu. Bahkan ada cumi, ada udang yang ujis itu nggak pernah gue temuin di Sakarya. Kalau seandainya punya rumah di sini, mungkin gue bakal sering beli cumi atau udang itu kayak buat dimasak. Anyway, ini gue lagi nikmatin sunset. Ini belakang gue ada kayak jembatan gitu, terus kayak menghubungkan ke suatu tempat. Ini ntar gue kasih lihat ke lo ntar lagi. Keren banget, parah, ini keren banget. Guys, jadi hari ini adalah hari kedua di kota yang tak bisa disebutkan namanya. Jadi abis ini mau aku balik sebelum ke terminal kan makan dulu. Pokoknya seneng banget 2 hari di sini. Tak menyangka bahwa kotanya juga ya sama indahnya lah ya, kayak Istanbul. Okay. Ini gue kasih lihat keadaan kota lagi siang. İstersen şöyle gelsin, böyle bunlar da yine sen bilirsin. Teşekkür ederim. Evet. Ini rasanya berewah banget. Ini kalau ditaruh di kulkas lebih enak. Karena kayak gini aja enak, tapi kalau ditaruh di kulkas dingin-dingin gitu tambah enak, panas-panas lagi kan. Gue habisin dulu ya. Yeay, akhirnya waktu pulang tiba. Aduh ya Allah, ini jerawat, ini gara-gara stres kayaknya. Jadi udah sampai di terminal bis dan tinggal nunggu bis jam 6 sore.